Fashion Week mulai merambah ke Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Sebuah zebra cross di kawasan Jam Gadang, sekaligus ikonik ibu kota Bukit Tinggi, dijadikan catwalk dadakan oleh sekumpulan anak muda. Mereka berlenggak-lenggok di penyeberangan jalan yang berada persis di depan air mancur Jam Gadang. Kegiatan itu terjadi pada Selasa 27 Juli kemarin. Aktivitas anak muda itu pun viral di berbagai platform media sosial. Namun berbeda dengan Citayam Fashion Week di ibu kota negara, anak muda ini lebih menggunakan pakaian khas adat Minangkabau. Mereka menyebutnya dengan Jam Gadang Fashion Week. Andika mengatakan, kegiatan catwalk fashion show yang mereka lakukan sepenuhnya terinspirasi dari remaja Citayam. Katanya mereka tak mau ketinggalan momen dan turut memeriahkan fenomena tersebut. Diketahui fenomena Citayam Fashion Week beberapa pekan lalu hingga saat ini tengah viral di ibu kota negara Jakarta. Andika sendiri ingin memancing anak muda di Kota Bukit Tinggi agar tak malu mengekspresikan diri di depan publik. Ia menilai kegiatan ini cukup positif untuk meramaikan wisata di Bukit Tinggi. Lebih lanjut, Andika mengatakan mereka akan menggelar kegiatan ini lagi di kemudian hari dengan tema yang baru. Untuk hari ini itu kami pemuda-pemudi Bukit Tinggi itu berinisiatif membuat konten, membuat inovasi untuk meniru, menciplak dari Citayam Fashion Week, tapi dengan nuansa yang berbeda. Nuansanya kali ini kami hadir dengan adat Minangkabau yang kental. Ini udah yang keberapa kali nih, Bang? Jadi gini, untuk fashion street sendiri, ini kita yang perdana, pertama kali kita tampilkan. Mudah-mudahan berkelanjutan esok-esok harinya dengan tema-tema yang lebih baik lagi, tetap dengan budaya Minangkabau yang kental yang akan kita bawakan nantinya. Bang, inspirasinya berarti dari Citayam ya, Bang? Betul. Oh, okay. Jadi Bang, inspirasi kami di sini dari Citayam sendiri. Karena fenomenal Citayam itu kan sudah mendunia ya. Sudah seluruh Indonesia tahu, itu makanya kita berusaha untuk membuat, mencemplak hal yang sama. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!